Surabaya. Kita sudah berbentuk di setiap kabupaten kota di Surabaya. Selamat pagi. MU kita yang terdaftar saat ini. Jadi hari yang sudah, saat ini saya berada di kawasan Tugu Pahlawan, tempat aksi deklarasi 2011 ganti presiden. 10 masa telah berada di kawasan Tugu Pahlawan, namun mereka saat ini belum bisa masuk ke kawasan Tugu Pahlawan karena kan ada sedikit gesekan dengan pihak keamanan. Saat ini di depan saya adalah juru bicara atau humas aksi ganti presiden Jawa Timur, Bapak Cecep, kawan-kawan. Saat ini saya berada di depan Gedung Bank Indonesia yang berada di belakang Tugu Pahlawan. Baik, saya akan menuju ke Bapak Cecep. Mohon izin, Pak. Cecep juga ada. Untuk kita Jawa Timur juga ada. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur saya. Ini kan Bapak Cecep masih adalah humas dari ganti presiden daerah Jawa Timur, kawan-kawan. Mereka sedang melakukan koordinasi terkait aksi damai deklarasi ganti presiden di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Gila kondisinya, suasananya kawan-kawan sangat padat di balik jalan raya sebelah kanan, tentunya ada aktivitas masyarakat seperti biasanya, ada pasar tumpah setiap hari Minggu. Inilah kondisinya, hanya sebagian kecil masa yang didominasi para ibu-ibu, kawan-kawan di sini. Mereka sekarang berkumpul di samping atau di depan Gedung Bank Indonesia, tepatnya di belakang bangunan Monumen Nasional Tugu Pahlawan. Mereka sempat mengeluhkan karena aksi deklarasi yang akan dilaksanakan menuju ke kawasan Tugu Pahlawan ini sempat dibubarkan. Itu pengakuan dari mereka, kawan-kawan. Dia mereka sempat dibubarkan oleh pihak kepolisian, kawan-kawan. Saat ini mereka merawatkan barisan, kawan-kawan, untuk menuju ke daerah, mengarah ke daerah Indrapura, kawan-kawan. Inilah kondisinya saat ini. Belum ada, dari pengamatan di lokasi belum ada tanda pergerakan massa yang lebih besar, kan? Yang informasinya kemarin itu diperkirakan massa akan dihadiri oleh 1.000 hingga 1.500 massa. Seperti yang diketahui kemarin, Ahmad Dhani juga akan deklarasi. Oke, silakan. Kami mau kalian kesehatan, agar sehat, fit badannya, dan pamit. Kita bersatu karena banyak masalah. Apa masalahnya? Tolong naik. Anti presiden. Kalau tidak menginginkan negara ini rusak, kalau tidak menginginkan negara ini hancur, harus ganti presiden. Takbir. Harus berani, berani. Ini jangan terprovokasi. Satu sepak aksi damai deklarasi. Mak, jangan dilawan ya. Saat ini saya berada di barisan belakang ya, sekitaran jumlah massa ada ratusan ya kawan-kawan, tapi belum dapat tahu diketahui pasti berapa jumlah saat ini massa yang mengikuti aksi deklarasi anti presiden kawan-kawan. Saya akan menuju ke keluar biar teman-teman bisa mengetahui secara pasti bagaimana kondisi saat ini jalanan yang
sempat agak terganggu karena kepadatan arus yang disertai dengan aksi damai dari presiden. Informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Barunga, mengatakan pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisian secara kondisional. Itu artinya pengamanan ini akan melihat jumlah massa terlebih dahulu, kawan-kawan. Apabila jumlah massa semakin banyak, secara otomatis personil kepolisian akan ditambah. Baru mengira mencontohkan apabila ada jumlah massa sekitar 700 orang, maka atau 1000 orang, maka pihaknya akan menerjunkan personel sekitar 700 orang. Namun apabila massa lebih dari 1500 orang, maka pihak kepolisian akan menerjunkan sekitar 1000 personel dari Sabara Polda Jatim, Jit Sabara Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya. Saat ini massa masih menyusur di sekitaran trotoar di area kawasan Tugu Pahlawan dan lain-lain. Awas, jangan ditabrak. Ini mereka menyusur di kawasan trotoar di area jalan yang menuju ke Indrapura, kawan-kawan. Untuk saat ini ya kepolisian seperti ya, kepolisian dari Polrestabes Surabaya, Bitmas, Kapol PP dan Bisub Surabaya juga turut mengikuti kegiatan apa pengamanan ini, kawan-kawan. Ini adalah cecep koordinasi dari Korla Humas. Deklarasi relawan ganti presiden Mas Baslu ini adalah sebelum terbit munculnya. Jadi deklarasi ganti presiden ini, relawan ganti presiden dibuat oleh presidium, oleh kami-kami ini sebelum ada pendaftaran. Kita melanjutkan. Kita ini bentuk daripada kita mendengar, setelah itu mendatangi masyarakat dan kita menyampaikan. Tidak ada dukung-mendukung. Intinya apa, Pak? Intinya, saat ini kami melakukan itu. Dan perlu Mas Baslu lihat bahwa di sana jelas ada deklarasi dan itu pidana. Panwaslu, kawan-kawan. Itu pelanggaran. Intinya begitu. Kalau sampean bertanya intinya, apa tujuan? Di situ intinya. Dan saya yakin sampean sudah tahu. Lebih tahu daripada kita-kita ini. Jadi tolong sampean beritahukan sama Pak Polisi. Bubarkan itu. Jangan kita sesuai dengan hukum. Anda di dalam STTPA yang beredar, yang tidak kami terima, yang ada di dalamnya, itu adalah surat Anda yang membuat kami ini dibubarkan. Kenapa Anda tidak membuat juga seperti kepada mereka? Juru bicara atau sebenarnya kita relawan aksi damai. Loh, tidak bisa. Mohon maaf. Mohon maaf. Diam dulu. Salah satu STTP dari Polda itu menyebutkan surat dari Bawaslu. Iya, himbauan itu, Pak. Loh, yang jelas itu dipakai sebagai dasar hukum. Sebagai dasar untuk menyetop. Jadi gini loh, Mas.
saya bertanya sama jejarnya dengan surat yang dikeluarkan oleh Kapolda adalah dasarnya dari surat sampean juga. Saya bacakan Pak ya, daripada sampean nanti membuat persepsi sendiri. Gitu loh, daripada untuk masa-masa ini kita terus kemudian tertuduh, kita perlu siapa. Kita ini sudah berupaya untuk bagaimana berintegritas sebaik mungkin. Begitu loh Pak ya. Saya bacakan surat yang kemudian diteruskan oleh Polda Jatim ya. Menerangkan sehubungan tidak dapat menerangkan enggak begini. Surat mereka ditumbuskan ke saudara enggak? Loh enggak, kok gak ada surat tuh. Makanya sekarang bubarkan. Hari ini kan sampean itu melihat dengan mata kepala sampean. Surat itu. Itu ya, bubarkan itu. Sampean di sini itu apa? Kalau untuk majen saya juga bisa. Enggak penting, Pak. Enggak lagi, Pak. Enggak ada kampanye. Jangan tidak fokus. Minum dulu. Minum dulu. Kita bertiga, kita berpihak dengan karya nyata. Tenang, kita juga orang hukum, mau hukum. Apalagi kita rumput, mau rusak, mau rusak, oh. Aman, tenang. Oke, tunggu, malam kalian, silakan. Dari itu ya. Ganti presiden atau humas. Oke, terus maju. Ya, kita cari tempat, tuh. Terkait SCTV yang kita tentukan oleh Pak Jatim. Manusia media, terus kalian, data media. Kita mau istirahat, ya. Habis jalan sehat. Relawan aksi Berpatuman tidak perlu meminta izin, tapi hanya cukup memberikan surat pemberitahuan ke otoritas keamanan Polri di sini, yaitu Polda Jatim dan Polres Surabaya. Untuk informasi terbaru saat ini, jumlah masa telah merapat ke samping jalan kawasan Tugu Pahlawan yang rencananya menunggu masa dari berbagai kota. Inilah aksi presiden. Ayo, sudah dapat, ayo. Untuk kondisi keamanan di lokasi aksi damai ini juga cukup aman karena pihak dari kepolisian bersama Linmas, bersama Satpol PP untuk Surabaya telah mengawal penuh aksi damai deklarasi ganti presiden 2019. Ayo bangun ke depan. Dua garisannya sambil jalan, sambil mementangkan tulisan ganti presiden. Dari tangannya di atas, perkataan sambil berorasi Humas Relawan Ganti Presiden Bapak Cetek, pada intinya mereka adanya gerakan ini, dia menerangkan sebelum adanya pendaftaran Pilpres yang saat itu telah diselenggarakan di KPU Pusat. Oke, permisi. Menerangkan jika adalah para rakyat yang sedang belanja, yang berkendara mau dibuat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Sini juga dilaporkan dengan sebagai wujud atau bentuk perwujudnya demokrasi di Indonesia, kawan-kawan. Saat ini masa mulai
menuju ke samping jalan kawan-kawan. Belum tahu informasinya akan memburukkan diri atau seperti apa. Cuma yang jelas belum ada tanda masa yang jauh lebih besar. Yang informasinya kemarin itu sekitaran 1.000 hingga 1.500 orang. Inilah suasana aksi damai deklarasi. Saat ini saya berada di area kawasan Kutub Pahlawan. Lebih tepatnya yang jalan menuju ke Indrapura sebelum BPH di Jatim. Mereka merapat di samping jalan untuk menunggu atau seperti apa kita juga belum tahu kawan-kawan, untuk koordinasi atau seperti apa. Inilah kondisinya saat ini kawan-kawan. Mereka meneriakkan yel-yel dan membawa stiker atribut tagar 2009 ganti presiden. Beginilah kondisinya saat ini kawan-kawan. Di lokasi kejadian juga sudah terlihat pihak kepolisian dan Dishub Surabaya untuk mengatur jalannya deklarasi aksi damai ini kawan-kawan. Beginilah kondisinya saat ini. Masa kembali bergeser. Saat ini menuju ke Jalan Kepanjen kawan-kawan, di samping Jalan Kepanjen. Kita buktikan, kita tak aturan, kita tak demokrasi, kita tak kontrak, kita tak umum. Tunggu, ayo, maju jalan. Saat ini informasi terbaru di lokasi aksi damai ganti presiden kawan-kawan, masa menuju ke Jalan Indrapura, tepatnya di kawasan depan gedung DPRD Jawa Timur kawan-kawan. Inilah kondisi saat ini dan belum diketahui aksi apa masa yang lebih besar kawan-kawan. Bila diberitakan jelek-jelek, kalian tetap saja membela yang benar. Membela yang benar. Ganti presiden. Prabowo ganti presiden. Amin. Ganti presiden. Ganti presiden Prabowo. Itulah
diperbolehkan untuk menggaul sedikit orasi dari mereka. Terus saya boleh. Ada mobil, ada mobil. Belum tak satu. Belum tak satu. Ya? Belum tak satu. Ini terima kasih teman ini. Oh, ini tuh di belakang ke atas. Ya. Halo. Mereka juga membagikan stiker atlet ganti presiden kemarin. Mereka sudah meninggalkan, sudah sedikit menjauh dari kawasan Tugu Pahlawan. Demikian kawan-kawan untuk sementara. Lihat mereka sudah menjauhi kawasan Tugu Pahlawan menuju ke Jalan Indrapura di depan DPRD Jawa Timur. Belum ada informasi resmi dari juru bicara atau Gunas Pahlawan dan Kuih Presiden 2019 kawan-kawan terkait aksi ini, apakah terus berlanjut dilanjutkan atau menunggu informasi lebih jelas. Terima kasih kawan-kawan. Nantikan video live report selanjutnya. Selamat pagi.